ikut dong, ikut dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyusuri atau menjelajah bibir pantai dari Danau Ranau yang pada dasarnya membentang dari dua provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan juga Provinsi Lampung. Jadi rencananya hari ini saya akan menyusuri dimulai dari Provinsi Sumatera Selatan yang letaknya di Kota Batu sampai nanti kembali ke Lampung Barat yang finish di Kecamatan Lombok, Kabupaten Lampung Barat. Mau tahu bagaimana keseruannya dan apa saja yang saya temukan dan bagaimana kondisi treknya yang membentang dari Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Provinsi Lampung. Yuk ikutin terus videonya. Kaki gunung Semeru cuma nggak kelihatan.
sedikit informasi lagi bahwa kita ini sebenarnya benar-benar menyusuri kaki Gunung Seminung juga, sekaligus kita menyusuri bibir pantai dari Danau Ranau itu sendiri. Jadi uniknya wilayah ini adalah wilayah yang memiliki dua kondisi, yaitu kondisi perairan dan juga kondisi pegunungan juga sih sebenarnya. Jadi sangat unik sekali antara Danau Ranau dan juga Gunung Seminung. Longsornya, kalau hujan. Dan di depan saya ini adalah pemandian air panas yang letaknya ada di Sumatera Selatan. Ini jalur pendakian ke Gunung Seminung. Dan barusan kita lihat di sebelah kiri saya itu adalah gerbang menuju pendakian Gunung Seminung.
dan ini adalah coran atau aspal terakhir yang akan kita lewati yang di wilayah Sumatera Selatan. Selepas ini kita akan terus menyusuri jalan tanah seperti ini sampai nanti kita bertemu dengan perbatasan Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan. Trail ya. Jadi kita tinggal sebentar nih. Pulau yang sering muncul di TV. Paginya lagi teko ya. Ada orang nggak sih? Di dalamnya ada apa? Ini kalau di laut lagi senam badai. Cuaca lagi gede nih anginnya. Jadi kayak di laut ya. Kayak di kruy. Padahal danau ini tapi. Kayak di laut aja, karena ini di danau. Ombaknya gede banget. Tempat di bawah kaki Gunung Seminung cuma puncak, puncaknya Seminung udah kelihatan. Lagi ke tutup awan. Sudah masuk ke Desa Gedung Ranau tapi masih di Oku. Jalannya luar biasa. Ya.
cabai Jawa istilahnya, cabai Jawa. Tapi enggak ini, kurang laku. Yang bisa dibuat bubuk itu bubuk cabai. Cabai Jawa. Pedas ya nih? Pedas, lumayan coba ya. Tapi yang udah pernah dinaik. Ini? Nyampe atas. Yang merah, Pak. Dari atas turun lagi ke parkiran bawah. Posisinya lah. Woi. Korban satu. Dari sekali ini kan kempetan. Ya pokoknya udah feeling juga tadi. Iya. Udah deketan kayak gini. Jalur kayak gitu mau jauh-jauh menjarah. Jadi kita dari bawah itu lebih Si Oppo ya. Kayaknya yang bikin gua ini ya. Kayaknya. Oh. Bu. Motor gebek, metik semua. Kayaknya sebelah sini rata nih. Rata nih.
coba kayaknya ngerasain jatuh. Pengajian. Ada rumah lampu. Dan di depan ya, kita ini adalah batas provinsi, dan kita nanti akan bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan antara wilayah Provinsi Lampung di sini dengan yang di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan bertemunya kembali dengan jalan aspal, itu artinya kita sudah sampai di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Lumbok Seminung. Ya, Lampung Barat ini katanya Lampung Barat sudah ada penanda desa atau penanda kepon, sudah ada batas siger. Selatan.
tepat di bawah kaki Gunung Semenung. Cuman atasnya ini ya, kabut terus, awan terus. Ken Arong. Ken Arong. Ken Arong. Oh, jalan gambar jelek. Merosot. Merosot guys. Jalurnya seperti ini. Nah, kita menurun. Tanjakannya tajam. Ini berapa derajat ini turunannya? Kalau remnya enggak. Ini ngeri kalau kalau rem kan panas kan? Belum kok. Ngeri kalau belum. Tadi saya sambil dilepas dan itu apa sih? Ini juga jalurnya kayak gini. Bau. Ampas rem kebakar. Ini lagi sih. Ini ceritanya pada 4 jepetan. Selepas perjalanan menuju ke pusat kecamatan Lombok Seminung, kami sebenarnya singgah terlebih dahulu di sumber pemandian air panas alami yang posisinya berada di kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat. Namun kondisinya tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi kami memutuskan tidak jadi mandi air panas di sana karena memang selain tempatnya tidak terawat dan juga cuaca saat itu sedang tidak bersahabat. Ombak yang ada di Danau Ranau itu sangat besar sekali. Padahal itu cuma danau, tapi ombaknya sangat besar pada saat itu.
Gila. Bisa jadi tuh, main gak? Aja ya. Ayo. Mau ngopi-ngopi dulu. Yuk. Nanti pulangnya ke sini dulu. Gimana? Nanti aja. Enggak bayar ya? Nanti aja ya. Nanti kita kena. Perjalanan sampai di sini dulu. Dan video selanjutnya ikuti keseruan saya mencari sumber air panas yang ada di Lubuk Seminung, dan juga kita akan jalan-jalan di salah satu keramba yang ada di Kecamatan Lubuk.